Okay, chapter 6 kita ada application of integration. So, dalamnya ada 3 subtopik, 6.1 area of a region, 6.2 volume by cylindrical shells, 6.3 arc length and surface area. Okay, so apa tu chapter ini adalah chapter sambungan daripada chapter 5. Yang mana dalam chapter 5 awak dah belajar integration. Okay. Jadi chapter 6 kita nak apply dia. Okay. Apply integration ke dalam sub-sub topik ni lah. Area. Nak cari area macam mana. Volume dan juga arc length. So introduction untuk application of integration. In daily life, we come across various geometrical shapes such as square, rectangle, triangle, circle and so on. In this chapter, we discuss how to solve the problem that involve finding area, volume, arc length and surface area. So, dia nak cakap kat sini bahawa kita ni banyak terdedah dengan pelbagai bentuk dalam kita punya kehidupan seharian. Contoh, kita punya meja depan kita ni bentuk segi empat, laptop segi empat, kejap lagi jalan dekat bawah, lalu dekat taman bentuk bulatan, lepas tu tengok tingkap segi empat dan sebagainya. Okay, so macam mana bentuk-bentuk ini semua akan beri peranan dalam integration dan juga untuk mencari benda-benda ni. Okay, so kita nak tengok sekarang macam mana nak cari area of a region 6.1. Okay, dalam 6.1 ni kita akan tengok macam mana kita nak lihat, nak cari luas apabila diberikan pada kita kawasan-kawasan yang ada shape. Okay, ada shape. Tapi kalau anda lihat seterusnya nanti, masa kita nak cari area ni, kita ni bukannya nak cari shape yang mudah-mudah. Contohnya bentuk segi empat ke, segi tiga ke, bulatan ke, tak. Sebab semua ni kita dah tahu formulanya daripada basic matematik kita. Kita dah belajar dulu segi empat formulanya adalah panjang kali lebar. Segi tiga adalah 1/2 panjang kali tinggi. Bulatan ada formula dia. Tapi sekarang untuk kita punya kursus ni, kita akan tengok bentuk yang selain daripada bentuk-bentuk ni. Contoh, okay, tengok gambar rajah di bawah ni. Okay, gambar rajah pertama dan gambar rajah kedua. Okay, gambar rajah yang pertama ni adalah apabila diberikan pada kita bentuk ada kawasan belorek di dalam ni, nak kena cari dia punya luas. Tapi bentuknya ni nak kata bulat pun tidak, segitiga pun tidak. Okay, sebabnya bentuk ini adalah bentuk yang terangkum. Okay, terbounded di dalam satu curve lengkungan dan juga satu garis lurus. Gambar rajah yang kedua juga, okay, kawasan yang belorek ni adalah kawasan yang terangkum di dalam satu curve dan juga satu garis lurus. Mungkin juga nanti awak kena cari formula, cari luas untuk curve jumpa curve. Lepas tu suruh cari dalam ni. Okay. So macam mana kita nak cari luas untuk bentuk-bentuk yang kita tak familiar dia punya formula ni adalah dengan menggunakan integration. Okay. Definite. Okay. Dia kata, in this section, we shall use definite integral to obtain the area of a region bounded between a curve. Okay. Maknanya, kita nak tengok dia punya area gunakan integration. Okay. So, kita pergi kepada gambar rajah yang pertama, detail dia. Okay. Gambar rajah yang pertama, kalau anda perhatikan di sini, dia ada tajuk dekat bawah. Okay. Gambar rajah yang pertama, tajuknya adalah bounded at x-axis. Okay. So, bounded at x-axis, kalau dia perhatikan di sini, gambar rajah kita ni, kalau anda lihat, dia ni menghadap ke paksi X. Menghadap paksi X.
Kalau dekat bawah pun sama, pun dia menghadap pasir. Katalah gambar ni berada di belah bawah, terpantul belah bawah. So dia juga berada di paksir X, menghadap ke paksir X. Okey. Berbanding gambar rajah yang kedua. Gambar rajah yang kedua, kalau anda perhatikan gambar rajahnya berdiri. Okey, gambar rajahnya berdiri macam gini. So dikatakan gambar rajah ini menghadap ke paksir Y. So dia punya tajuknya adalah bounded at Y axis. Okey. Itu perkara pertama dia. Okey, seterusnya kita nak tengok isinya. Untuk gambar rajah yang pertama, diberikan pada kita satu curve. Curve ni namanya quadratic function lah. Quadratic, dia ada maximum value di atas. Okay. Quadratic function ini, katalah fungsinya adalah fungsi fx equal to blah 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 lah. Okay. Dan fungsi ini, dia punya penutup ni ada dekat bawah sini. Bawah ni adalah fungsi garis lurus. Dinamakan sebagai fungsi gx. Okay. So, kawasan yang terangkum di antara dua garisan ni, garisan fx dan gx ni adalah bounded region. Dalam ni adalah kawasan belorek kita. So, dalam ni lah yang kita nak cari dia punya luas. Okay, macam mana kita nak cari dia punya luas? Pertama sekali, anda perlu tahu titik yang intersect. Okay, intersect antara dua line itu, iaitu di sini dan di sini. Okay. Okay, daripada dua ni, anda mesti tahu koordinat yang intersect ni berapa. Kemudian, intersect ini disebabkan tadi gambarnya di bawah tajuknya adalah bounded di paksi X. Anda perlu detailkan apa value X-nya. Okey, katakanlah kat sini anda dah cari rupa-rupanya koordinat intersect di sebelah belah yang depan ni. Katalah koordinatnya adalah negatif 3, 2. Okey, dan yang dekat sini pula koordinatnya adalah katalah berapa? 4, 0. Okey, so anda kena detailkan dia punya X-nya. Okey, so dah tahu dah dia punya X dekat sini adalah negatif 3. Dekat sini value-nya adalah 4. Okey. Secara tak langsung, dua nilai ini sebenarnya telah memberikan kita punya end point. Okey, end point untuk kita punya area kita. Negatif 3 sampai 4. Okey. Sebab tu tadi dikata integration-nya adalah definite. Okey. So, kemudian secara tak langsung juga, kalau anda perhatikan negatif 3 dan 4 ni sebenarnya dia memberikan satu assumption bahawa nilai ini adalah nilai dia punya panjang. Okey, panjang dia. Okey, lepas tu bila kita dah tahu dia punya panjang, biasanya kalau nak cari segi 4, luas formulanya adalah panjang kali lebar. Jadi, apakah lebar dalam kita punya fungsi ni? Nak cari lebar selalunya adalah nilai yang koordinat atas tolak nilai di bawah. Tapi, dalam kita punya gambar rajah ni, kita tak tahu nilai untuk curve ni. Kita hanya tahu dia punya fungsi. Jadi, nak dapatkan dia punya lebar, apa yang anda perlu cari adalah fungsi yang duduk di sebelah atas. Okey, fungsi yang berada di sebelah atas, anda kena tolakkan dengan fungsi yang di sebelah bawah. Okey, bila anda tolak fungsi atas, tolak dengan fungsi bawah, secara tak langsung anda dapat dia punya lebar. So, daripada situ, bila anda dah ada, yang ini tadi dikatakan sebagai panjang, ini lebar, ini dah dapat formula area. Okey, so kalau anda lihat pun kat sini, okey, bawah ni ada. Area adalah sama dengan, okey, A sampai B, A sampai B, fx, fx adalah upper function, gx adalah lower function. Ditolakkan, kemudian diintegrate terhadap dx dan dimasukkan nilai. Okey. So, untuk area, bila anda dah dapat nilai, jawapan akhir jangan lupa tuliskan sebagai unit kuasa 2. Okay. Okay.
Untuk gambar rajah yang kedua, okey, gambar rajah yang kedua pula. Okey, macam saya dah cakap tadi, gambar rajah ini bentuknya berdiri. Berdiri, so dia dikatakan sebagai bounded at Y axis. Okey, dia menghadap pasti Y. Okey, kaedahnya sama macam tadi, iaitu anda perlu cari intersection point. Okey, yang ni, dua ni. Okey, so intersection point ni mesti dapatkan dia punya koordinat dia. Katalah intersection yang pertama ni, yang atas ni koordinatnya adalah 3, 5. Yang bawah ni pula koordinatnya adalah 1, -2, -3. Okey. So, daripada koordinat ni, disebabkan dia bounded di paksi Y, anda perlu detailkan dia punya value Y. Okey. So, dekat kawasan sini, Y adalah sama dengan 5. Dan yang bawah ni, Y sama dengan -3. Okey. So, secara tak langsung, -3 dengan 5 ni, untuk nilai Y ni, akan beri awak punya nilai tinggi. Okey, -3 sampai 5 tu dia punya tinggi. Okey, dia punya tinggi dia. Tinggi untuk gambar rajah ni. Okey, kemudian bila kita dah ada tinggi, macam kita macam saya cakap di pertama tadi, nak cari luas adalah panjang kali lebar. Jadinya dekat sini kita dah ada tinggi. Tinggi tu macam dia punya lebar darabkan dengan dia punya panjang dia. So, dia punya panjang dia macam mana anda nak cari adalah anda kena tolakkan fungsi yang berada di sebelah kanan, tolak fungsi kiri. Okey, fungsi mana ni? Kena tengok gambar rajah awak ni. Kat mana yang kedudukannya sebelah, duduknya di kanan, yang mana duduknya di kiri. Jadi, awak kena tolakkan dia, kanan tolak kiri. Supaya awak dapat positif number. Kalau awak tersalah tolak, kiri fungsi kiri yang awak tolak fungsi kanan, awak akan dapat negatif. Yang mana area ataupun volume ataupun panjang tak boleh ukuran negatif. Okey, so secara tak langsung fungsi ini anda dah dapat nilai area dia. Okey, okey, lihat fungsinya, lihat formula sebenarnya, ni formulanya. Okey, kalau anda lihat formulanya, formulanya perlukan kita integrate dalam keadaan fungsinya terhadap dy. Bermakna, bila anda jumpa kes yang kedua kat sini, bounded dekat y-axis, anda mesti make sure anda punya fungsi itu dalam dia punya subjeknya adalah x. X adalah subjek supaya isi kiraan awak ni dalam sebutan y. Okey, berbanding gambar yang pertama, gambar yang pertama ni normal biasa. Awak punya fungsi adalah Y sebagai subjek. Bila Y subjek, awak akan proseskan dia punya integration dalam sebutan X. Okey, so ini adalah dia punya formulation untuk nak cari area. Okey, ada dua jenis lah. Bounded paksi X dan bounded paksi Y. Okey, seterusnya kita ada langkah untuk mencari dia punya area dia. Okey, so pelajar mesti lukis graf. Kalau tak diberi graf, kena lukis graf. Kemudian kena check dia punya bounded region dekat mana. Cari endpoint. Okey, cari endpoint dia yang intersection tu. Yang ni kena cari. Lepas tu kena tengok gambar rajah, check yang mana upper, yang mana lower. Okey, fungsi mana yang di atas, fungsi mana di bawah. Okey, kemudian tolak. Tolakkan supaya awak dapat dia punya lebar. Dan cari area. Kalau yang bounded di paksi Y, sama juga sketch graph, cari bounded region, cari endpoint. Tapi yang keempat ni berbeza. Kena cari fungsi kanan dengan fungsi kiri. Lepas tu kena tolak. Tolak ni tujuannya untuk dapatkan dia punya panjang dia. Okey. Dan kemudian cari dia punya area of bounded region. Kita ada contoh dekat sini. Okey. Determine the area of the region bounded by curve. Okey. Cari luas kawasan yang terangkum daripada lorik, daripada apa tu, lengkungan
Y sama dengan 4 tolak X kuasa 2 dan Y sama dengan 4 tolak 3X. So, daripada dua fungsi yang diberikan dekat sini, fungsi yang pertama ni adalah fungsi kuadratik. Tengok X-nya, X kuasa 2-nya negatif. Maknanya dia adalah kuadratik masa macam ini. Okay, kuadratik yang ada nilai maksimum. Dan juga Y sama dengan 4 tolak 3X. So, X kat sini dia punya perkali adalah negatif. So, dia adalah linear menurun. Okay, satu macam ini, satu lagi macam ini. Okay, langkah pertama macam dinyatakan sebelum ni tadi, kita perlu lukis graf. Kenapa kita kena lukis graf? Sebab paling penting dia, sebab utama dia, kita nak tengok kedudukan dua fungsi yang diberi pada kita ni. Siapa yang duduk di atas, siapa yang duduk di bawah. Okey, sebab kejap lagi kita nak tolak. Nak dapatkan dia punya tinggi ataupun lebar dia. Jadi, kita kena lukis graf. So, untuk lukiskan dia punya graf, anda perlu tahu sifat dia lah. Okay, so yang first ni adalah kuadratik. So kuadratik ni keperluan dia macam kita dah belajar dalam chapter 1, kita kena cari vertex dan juga kena cari intersection. So dia punya vertex formulanya adalah negatif B bahagi 2A. So masukkan nilai. Lepas tu masukkan apa tu nilai X yang dah dapat tadi ke dalam fungsi asal. So kita akan dapat koordinat vertex. Okey, kemudian kita kena letkan kita punya Y sebagai kosong. Kalau anda lihat kat sini, saya gunakan ni, saya guna F kosong. Saya boleh juga nak tulis Y. Jika Y sama dengan kosong, berapakah X? So, kalau Y kosong, kita dapat X adalah tambah tolak 2. So, kalau X 2, okey, kalau X 2, kita dapat Y kosong. Dan kalau X negatif 2, kita dapat Y-nya juga kosong. Okey, kemudian, so ni koordinat lah. Okey, so ada juga dicatatkan dekat sini, jika diperlukan lah. Maknanya kalau anda ni diberi graf, dah tak payah cari lagi. Okey, kalau anda tak ada graf dan anda perlukan titik-titik ni, anda nak tengok secara detail, silalah lukis dia punya, silalah cari dia punya vertex dan intersection. Okey, untuk linear pula, line linear yang di atas, okey macam ni tadi, dah tahu dia menurun. So kita kena carilah dia punya koordinatnya sebab kita nak sketch kejap lagi. So apabila X kosong, Y adalah 4 dan apabila Y kosong, X adalah 4/3. So kita dapat lagi dua koordinat. Okey. Ni pun sama kalau dia tak beri dalam soalan, kita kena lukislah. Kita kena cari dia punya nilai koordinat. Okey, seterusnya, yang ini mesti cari, okey, mesti cari, iaitu intersection point. So, intersection point macam mana nak carinya adalah, okey, bila anda lihat anda punya soalan tu, soalannya, nak tahu intersection point adalah dua persamaan ni perlu diequalkan. So, equalkan dia, maksudnya formula yang kuadratik ni dengan formula yang linear ni perlu disamakan sebab dua-dua tajuknya adalah Y. Jadi, awak kena equalkan, katalah ini adalah Y1, inilah ada Y2, awak kena buat Y1 samakan dengan Y2. Okay, macam dekat sini, macam ni. Okey, Y1 disamakan dengan Y2. Apa tujuannya adalah untuk time ni dah tak ada Y. So, tujuannya adalah untuk mencari intersection yang berlaku di X. So, bila kita kemas gini kan dia, kita akan dapat X kosong dan 3. Okey, maknanya akan berlaku pertemuan titik antara melengkung ni tadi dengan sini pada koordinat kosong dan X kosong dan X 3. Tapi apa koordinatnya? Kena masukkan baliklah. Okey. Apabila X kosong, masukkan di mana-mana salah satu. Dua-dua boleh. Apabila X kosong, katalah masukkan dekat Y1 tadi. Apabila X kosong, Y dapat 4. Apabila X 3, okey, masukkan 3. 4 tolak 3 kuasa 2 dapat negatif 5. So, kita dapat dua koordinat. So, daripada situ, koordinatnya kat sini adalah
Okay, boleh imagine lah mana dekat mana, siapa kiri siapa kanan. So dekat sini adalah kosong. Okay, sini adalah 0.4. So sini adalah 3.-5. Okay, so daripada sini kan awak dah nampaklah shape-nya seakan macam bounded dekat paksi X. Okay, dia menghadap ke paksi X, katalah X kat sini. So awak kena concern untuk nilai X. X sama dengan 0 and X sama dengan 3. Sebab ini akan jadi kita punya end point. Okay, 0 sampai 3. Okay, so ini gambar rajah kita. Ni gambar rajah yang betul. Okay, saya buat tadi cuma sketching saja. So, semua koordinat dinyatakan. Okay, semua koordinat ada. Intersection ada, intersection ada. Lepas tu, ini kawal, ini tempat yang intersection antara dua line. Dan ni pun sama. Okay. So, kemudian cari bounded region. Bounded region semestinya yang kelabu ni. Nanti awak, bila awak dah lukis, awak kena garis-gariskan dia lah. Okay. Step yang tiga, check endpoint. Okay, endpoint tadi dah check. Okay, saya dah dapat dah 0 dengan 3. Kemudian, dah boleh masuk dalam formula. Okay. So, by vertical line test, sebenarnya ni tak perlu pun tak apa. Cuma awak perlu tengok awak punya gambar rajah tadi. Gambar rajah awak tadi tu, dekat kawasan yang bounded region ni, anda boleh lihat kawasan apa tu, line mana yang duduk di atas dan line mana duduk di bawah. So yang di atas ni adalah garisan kuadratik. Okey, y sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Yang bawah ni adalah yang linear, y sama dengan 4 tolak 3 x. Jadi nak cari dia punya lebar dia. Okey, lebar dia adalah tolakkan yang ini, 4 tolak x kuasa 2. Tolak dengan 4 tolak 3 X. So, kita dapat dia punya lebar dia. Nah, macam ni. Okay. So, dapat dia punya lebar dia. Ni dikira awal. Dikira awal. Belum masuk formula lagi sebenarnya. Okay. Dikira siap-siap. Okay. Panjang dah ada. Panjang dah ada tadi. 0 sampai 3. Lebar pun dah ada. Jadi, kita dah boleh masuk dalam formula area. Okay. Area sama dengan 0 sampai 3 adalah dia punya panjang. Negatif x kuasa 2 campur 3x adalah dia punya lebar. Integrate terhadap dx. So sekarang kat sini awak akan rewind balik awak punya knowledge chapter 5. So integrate kan negatif x square. Okay, dapat negatif x cube over 3 plus 3x. Kalau integrate akan jadi 3x square over 2. Integrate antara 0 sampai 3. Lepas tu, nilai 3 dimasukkan ke dalam X. Kemudian, ditolakkan dengan nilai 0 dimasukkan ke dalam X. So, kita dapat jawapan akhir 41/2 unit. Okay. So, unit square. So, ini adalah dia punya kaedahnya lah. Macam mana nak cari luas untuk kawasan-kawasan yang ada bentuk-bentuk yang selain daripada bentuk yang kita familiar. Okay. Okay. Kita pergi kepada contoh contoh yang lain. Example A. Okay. So, dalam example A diberikan kepada kita, cari luas untuk bounded region by the curve y equal to 12 plus x minus x square and y equal to negative x minus 3. So, gambar rajah juga diberi pada kita. Ha, macam ni contoh dah ada siap dengan gambar rajah. So, gambar rajah ni, yang sebelah atas ni adalah gambar bentuk yang melengkung, bentuk yang kuadratik, dan yang belah bawah adalah fungsi yang menegak. Okay, yang linear. So, daripada sini, kita dah tak payah nak lukis graf. Kita terus proceed cari intersection point. Okay. So, intersection point dia, katakanlah ini adalah Y1, ini Y2. Awak kena equatekan dia lah. Okay. Y1 disamakan dengan Y2.
apa yang kita akan ada adalah 12 tambah x tolak x square sama juga dengan negatif x tolak 3. Okey. Jadi, kita kena kemaskan dia. 12 campur x tolak x square plus x plus 3 equal to 0. So, kita akan dapat 15. Okey, 15 campur 2x tolak x square sama dengan 0. Okey, jadi sekarang kita akan cari nilai x. So, kita factorizekan dia. Kita akan dapat x campur 3. X tolak 5 sama dengan 0. Okey. So, kita kemaskan dia. X sama dengan 3. Sorry, negatif 3. And x equal to 5. Okey. So, daripada situ, sambung kat tepi sikit. Okey. When x equal to negative 3, okay, y, okay, y boleh masukkan sama ada y1 atau y2 sebab kita dah equalkan dia tadi. Jadi, kita pilihlah yang senang, okay. Kita masukkan dekat y2. So, kita dapat negatif 3 tolak 3. Okay, so negatif jumpa negatif jadi positif. So, 3 tolak 3 dapat 0. Satu lagi, when x equal to 5, y equal to negative 5 minus 3. So, kita dapat negative 8. Okay. So, dah dapatlah dia punya koordinat intersection dia iaitu negative 3, 0 dengan 5, negative 8. So, kalau awak nak detailkan, awak pergi balik dekat gambar, awak tandakanlah. Okay. So, yang depan ni, okey, yang dekat sebelah kiri ni adalah negatif 3, 0. Yang belah kanan ni pula adalah 5, negatif 8. Okey. Alright. So, bila kita dah dapat dia punya intersection dia, kita tengok gambar rajah kita ni menghadap paksi apa? Menghadap ke paksi X. Jadi, kita perlu detailkan dia punya endpoint kita. So, kita punya endpoint adalah yang X. So, kita dapat dia punya nilainya nanti masa integration kita kena buat antara negatif 3 sampai 5. So, ini adalah dia punya panjang dia. Okay. Okay, seterusnya. Oh, dah tak muat dah. Nak cari dia punya lebarnya pula. Okay, dia punya lebar. Lebarnya kita lihat kat sini. Kita boleh buat yang atas tolak bawah lah. Okay, so dia punya lebar adalah upper minus lower. Okay, so upper minus lower kita akan dapat 12 campur x tolak x kuasa 2 tolak negatif x tolak 3. So, kita dapat 12 campur x tolak x kuasa 2 campur x campur 3. So, dapat 15 campur 2x tolak x kuasa 2. So, ini adalah dia punya lebar dia. Jadi, yang lebar ni dah boleh masuk ke dalam kita punya formula area. So, area 15 campur 2x tolak x kuasa 2 dx. Okay. So, kemudian kita kena integratekan dia. Dapatlah 15x campur x kuasa 2 tolak x kuasa 3 per 3 antara negatif 3 sampai 5. Kemudian, masukkan nilai 5, tolakkan dengan masuk nilai negatif 3. So, anda akan ada jalan kira di sini. Dan last sekali, jawapan area anda adalah 85.33 unit square. Okay. So, macam inilah dia punya jalannya. Bermula dengan cari intersection. Kemudian, detailkan endpoint. Okay, detailkan endpoint. Tadi dah dapat negatif 3 dengan 5. Kemudian, cari upper minus lower untuk cari lebar.
Okey, kemudian masuk dalam formula area. Sorry, dia tiba-tiba naik ke atas pula jalan kiranya. Okey, example B, kita ada soalan yang sama juga untuk cari luas, curve dan juga garis lurus. So, kalau kita perhatikan di sini, equation kita adalah y kuasa 2 sama dengan 4x. Satu lagi, 4 tolak 2x. So, dia tak ada bagi graf, maknanya kita kena lukis grafnya lah. Okay. So, untuk fungsi yang pertama ni, fungsinya adalah y kuasa 2 sama dengan 4x. Kalau anda perhatikan fungsi ni dia y-nya yang kuasa 2. Okay, y-nya yang kuasa 2. Selama ni kalau kita lihat fungsi kita y, ax square tambah bx tambah c. Okay, yang mana bentuk ni boleh jadi 2, sama ada bentuk yang macam ini ataupun macam ini. Tapi sekarang keadaan fungsi kita ni kalau kita kemaskan dia akan jadi x sama dengan 1 per 4 y kuasa 2 plus 0 y plus 0. Ha, macam itu kan. So fungsi ni akan jadi bentuk dia sama ada yang bentuk C macam ini ataupun bentuk C terbalik. So dalam kes ni disebabkan y kuasa 2 nya positif, so dapat kes yang atas ni lah. Okay. So untuk shape yang pertama ni kita kena cari dia punya vertex dia. So y kuasa 2 sama dengan 4x ataupun yang dah dikemaskan ni x sama dengan 1 per 4 y kuasa 2 campur 0 y campur 0. So nak cari dia punya vertex. Okay, kita dah terbalik fungsi, kita cari y dulu lah. Y sama dengan negatif b bahagi 2a. So b nya kosong, so kita dapat y nya kosong. So apabila y nya kosong, masukkan y ke dalam fungsi. So sini kosong, sini kosong. So x pun kita dapat kosong. So vertex secara tak langsung kita dah dapat nilainya adalah kosong, kosong. Okay, selain daripada vertex, apa yang kita perlu cari adalah intercept. Okay, intercept. So, apabila kita setkan kita punya y kita sama dengan kosong, x kita kosong. Apabila kita setkan kita punya x kita kosong, semestinya lah y kita juga kosong. Bermakna sekarang kita punya apa tu, curve kita ni, dia punya bentuk dia, kita terus lukis kat tepi ni. Okay, dia punya shape dia cuma ada vertex sahaja. Jadi dia macam inilah. Okay, so ini adalah fungsi y, sorry. Okay, fungsi ni adalah fungsi apa tadi? Y kuasa 2 sama dengan 4x. Okay. Alright, kedua, fungsi kita yang kedua adalah fungsi, ni fungsi first. Okay, fungsi yang kedua adalah y sama dengan 4 tolak 2x. So, 4 tolak 2x ni kena carilah. Okay. When x equal to 0, kalau sini 0, y equal to 4. Dan juga when y equal to 0, okay, kalau y pula 0, kita akan dapat 4 tolak 2x sama dengan 0, 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Jadi kita dapat koordinat 0, 4, 1 lagi 2, 0. So kalau kita plot, okay, dia ada kat mana? Okay. 0, 4. 0, 4 ada kat atas sini. Okay, 0, 4. Satu lagi, 2, 0. Sini 2, 0. Okay. So, kalau kita gariskan dia, ni sampai sini, ni sampai sini, ni sampai bawah. Okay. So, menunjukkan kita punya bounded region kita ada kat dalam ni lah. Okay, kat dalam ni. Okay. So, curve dah dapat. So, sekarang kita, benda penting yang perlu kita mula cari adalah dia punya
intersection point dia yang dekat sini ni. Ni yang paling penting. Okay. So, kita kena cari intersection point ni. So, nak cari intersection point macam biasa, kita kena equate kan Y1 equate kan dengan Y2. So, dalam kita punya fungsi ni, okay, Y1 kita ni ada square. Jadi, square ni kita akan pindahkan sebelah sini, kita kena square root kan. So, kita akan dapat, kalau kita kemaskan, Y nya akan jadi square root 4X. Okay, so kita ada square root 4x equal to 4 minus 2x. Okay. So, dari situ kita kena buatlah sekarang. Okay. Hilangkan square. Hilangkan square root. Kena squarekan both side. Okay. So, 4x equal to 4 kuasa 2, 16. 2 darab negatif 2, negatif 4 darab 4, negatif 16. Negatif 2x kuasa 2 akan dapat tambah 4x kuasa 2. So, kita kena kemaskan 4x, kumpulkan. So, kita akan dapat 4x square. Ni pindah sini. Tolak 16x tolak 4x tambah 16 equal to 0. So, kita akan dapat 4x square minus 20x plus 16 equal to 0. So, kita dapat x minus 4x plus 1 equal to 0. So, x kita adalah 4 and negative 1. Okay. So, daripada sini, dah dapat x, kena masukkan ke dalam y. So, when x equal to 4, y dapat berapa? So, when x equal to negative 1, y dapat berapa? So, saya dah kira apabila x sama dengan 4, y dapat negatif 4. Bila x negatif 1, y dapat 2. Okay, so kita dah dapat koordinat lagi. 4, negatif 4 dan negatif 1, 2. So, kita dah boleh tandakan dekat dalam kita punya gambar rajah. Okay, so yang belah atas ni, ni koordinatnya adalah ini adalah 1, 2. Yang ni pula koordinatnya adalah 4, negatif 4. Okay. So, bounded regionnya adalah yang dalam ni. Ini adalah bounded region kita. Okay. So, daripada sini, okay, gambar rajah dah lengkap. Kita dah boleh cari dia punya panjang dan dia punya lebar lah. Okay. So, daripada gambar ni, kalau anda perhatikan, dia punya, dia punya gambar ni bentuknya berdiri. Berdiri. Jadi, sebenarnya dia adalah kes yang bounded at y-axis. Okay, bounded at y-axis. Jadi, bila dikatakan dia bounded di y-axis, kita sangat concern dengan value y. Okay, so kita kena tahu yang hijau ni, dia punya endpoint ni, nilai y-nya berapa. So, y-nya adalah 2. Yang bawah ni pula, y-nya adalah negatif 4. Jadi, kita dah boleh tuliskan formula area dia. Okey, formula area-nya adalah daripada tadi yang atas tu adalah 2, yang bawah ni negatif 4. Okey, so dah tahu dia punya ini boleh dikatakan tinggi dia lah. Okey, dia punya tinggi ataupun lebar dia. Okey, sekarang kita kena cari dia punya panjang. So, nak cari dia punya panjang, mestilah fungsi daripada yang berlorek ni, tengok yang mana kanan, yang mana kiri. So, yang kanan adalah fungsi yang warna oranye ni. Okay, yang oranye ni adalah fungsi kanan. So, fungsi yang oranye ni kena tolak dengan fungsi yang merah. Sebab merah ni duduk dekat belah kiri. Okay, cuma bila kita nak tolakkan, disebabkan fungsi kita tu berdiri di paksi Y, awak kena make sure
X awak yang jadi subjek. Okay, X yang jadi subjek. So, maknanya sekarang kita tahu fungsi kita adalah fungsi yang lurus tolak fungsi yang kuadratik. Jadi, awak kena renew awak punya fungsi ni. Jadikan X sebagai subjek. Okay. Jadi, kalau X sebagai subjek, kita pindahkan 2X sama dengan 4 tolak Y. So, X sama dengan 4 tolak Y per 2. Kena tolakkan dengan fungsi yang atas ni, jadikan X subjek. So, dia akan jadi X sama dengan Y kuasa 2 bahagi 4. Okey, jadi dalam fungsi ni tadi dia kata yang kanan tolak yang kiri. Jadi, fungsi lurus ni di kanan, ni di kiri. Jadi, kita kena tolaklah. Okey, jadi kita renew kita punya formula. Okey, so kita ada 4 tolak Y per 2 ditolakkan dengan Y kuasa 2 per 4. Nah, baru dapat fungsinya terhadap dy. Okay. Alright. So, nak solvekan dia. Mari kita solvekan dia. So, kita dapat antara 2 sampai negatif 4. Okay. Fungsi ni saya nak kemaskan dia dulu. Tak nak ada pecahan macam ni. So, kita akan dapat 4 bahagi 2, 2. 1 bahagi 2 tak boleh buat apa. Tolak 1 per 2y. Yang ni pun tak boleh buat apa. Tolak 1 per 4y kuasa 2 dy. Okay. So, kita integratekan dia. Okay. Integratekan dia. So, 2 akan jadi 2y. Tolak. 1 per 2y akan jadi y kuasa 2 per 4. 1 per 4y kuasa 2 akan jadi tolak y kuasa 3 per 12. Antara negatif 4 sampai 2. Okey, jalan seterusnya. Anda perlu masukkan 2 dan negatif 4 ke dalam fungsi. Okey, masukkan. Masukkan. Dan jawapan akhir untuk soalan ni, anda akan dapat nombor nilai tepat. 9 sahaja. Unit kuasa 2. Baik, untuk example C pula. So, example C, kita ada lagi soalan area. Nak practice lagi. So, dia ada soalan dekat sini. Area of region bounded by curve y equal to x cube and y axis with line y equal to 2 and y equal to 4. Okay, so semua ni sebenarnya adalah line Dia ada banyak sikit line dia. Dia kata line pertama adalah curve. Yang kedua, dia ada the y axis. Lepas tu, dia ada line y sama dengan 2. Dan yang terakhir, dia ada y sama dengan 4. Okay, dia ada 4 line lah maknanya. Okay, line yang paling penting yang first ni lah. Awak kena tahu macam mana nak lukis fungsi kubik. Fungsi kubik kita dah tengok dalam chapter 1. Okay, kalau dia positif, sifatnya menaik, sedikit melengkung dan sebagainya. Okay, so kita nak lukiskan semua graf ni sebab tak ada diberikan graf dalam dia punya soalan. So, untuk line yang pertama, y sama dengan x kuasa 3. Okay, y sama x kuasa 3, kita tahu dia kubik dan dia positif, maksudnya dia adalah kubik yang menaik macam tu. So, dia punya kat mana laluan dia? Kena let lah. Let x equal to 0. Kalau x 0, y juga 0. Kalau y 0, x pun 0. Jadi, kita punya option kita cuma ada satu je. Dia cuma lalu di tengah-tengah sahaja. Jadi, kita punya graf. Okay. Kat sini kita punya line kita. Jadi, dia punya line dia macam ni je lah. Okay, macam itu. Okey, seterusnya y axis. Line y axis adalah line yang berada betul-betul pada garisan y axis lah. Dekat sinilah kita punya y axis. Okey, ni adalah y axis kita. Okey. Line seterusnya y sama dengan 2. Y sama dengan 2 maksudnya awak kena cari koordinat awak 2 kat manalah. Okey. So katakanlah kita guna color-color berbeza Katalah kat sini y sama dengan 2. Okey, kat sini 2.
Okey, sini y sama dengan 2. Okey, satu lagi y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Katalah kita ada kat sini. Okey, y sama dengan 4. Okey. So, sekejap saya namakan ini adalah y axis. Yang purple ni tadi adalah y sama dengan x kuasa 3. Okey, so bila kita perhatikan kita punya gambar rajah kita ni, gambar rajah kita ni, kita lihat dia punya kawasan, dia punya yang dia terangkum daripada keempat-empat warna ni adalah kawasan yang dalam ni. Ni je kawasannya. Dia dapat yang warna biru, warna hijau, warna merah, warna purple. Okey, so dia ni adalah kawasan bounded region kita. Okey, daripada situ kita kena check adakah kita perlu cari kita punya end point. So dalam kes ni, kalau anda perhatikan, disebabkan dia punya tinggi dia, okey, tinggi dia ni straight. Okey, straight je dia punya tinggi dia. Dia bukan macam yang atas tadi ada melengkung-melengkung, kena tahu ada bucu-bucu. So untuk ini, untuk soalan ni, dia punya end point ni dah jelas dah sebab dia dah clear, tegak macam ini. Okay. So, end pointnya disebabkan kita lihat fungsi ini juga menghadap ke paksi Y. So, dia punya end point dia kita dah boleh nyatakanlah. End pointnya adalah 2 sampai 4. Okay. Macam mana tahulah. Ni, tengok je ni. Tak boleh dapat dia punya tinggi dia. Sini 4, sini 2. Okay. Jadi, mestilah daripada 4 sampai 2. Okay. So, cuma kita perlu cari dia punya lebar. Okay. Ni dia punya tinggi ataupun kita nak cari dia punya panjang. So, nak cari dia punya panjang, fungsinya mestilah fungsi yang belah kanan tolak fungsi kiri. Okay. Fungsi yang belah kanan ni adalah fungsi y sama dengan x kuasa 3. Okay, dah dapat dah. Ni adalah fungsi kanan kita. So, kanan kita adalah y sama dengan x kuasa 3 dan fungsi kiri kita adalah y axis. Cuma, bila fungsi kita ni areanya nak cari menghadap paksi Y, kita kena ingat fungsi kita kena DY. Okey, jadi kita kena tukar kita punya bacaan kita ni supaya dia ni dibaca dalam bentuk dalam subjek X. Okey, so untuk fungsi yang kanan ni, kalau kita ubah dia jadi apa? X sama dengan Y kuasa 1/3. Okey. Dan yang garis y axis ni pula, y axis ni sebenarnya merujuk kepada apa kelas? Semestinya y axis ni merujuk kepada x sama dengan 0. Okey, merujuk kepada x sama dengan 0. Jadi, bila kita nak tolakkan fungsi 2 ni, jadilah fungsi yang purple ni tolak fungsi hijau. Jadi, kita akan dapat y kuasa 1/3 tolak 0. Okey. So, tolak 0 ni sebenarnya tak payah tulis pun tak apa. Tapi saya nak tunjuk ini adalah fungsi kanan tolak fungsi kiri. So, daripada situ dah dalam bentuk dy, bolehlah integrate terhadap dy. So, kita akan dapat. Okey. 1/3 tambah 1. So, kita dapat 1/3 tambah 1 akan dapat 4/3 per 4/3, tapi 3 saya bawa naik ke atas. Okey. 0 0. Okey, 0 takkan jadi apa-apa, so dia akan masukkan 2 dan 4. So kalau kita masukkan 4, anda akan dapat apa nilainya? Masukkan 2. Kemudian jawapan akhir untuk soalan ni anda akan dapat nilai 2.872 unit kuasa 2. Baik, untuk example D, saya nak minta anda cuba sendiri. Okay, cuba sendiri jawab soalan ni. Secara ringkasnya, soalan ni dah diberi graf. Anda hanya perlu cari intersection point. Okay, cari intersection point. Kemudian check graf ini bounded di paksi apa. Okey, secara jelasnya kat sini nampak dia bounded di paksi X. Okey, bounded di paksi X. Kemudian cari endpoint yang sebetulnya.
cari endpoint dan juga cari dia punya lebar dia dekat sini ataupun dia punya tinggi kat sini, atas tolak bawah. Dan jawapan akhir untuk soalan ni anda akan dapat